Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Isahat. Berjumpa kembali ya bersama Bang Min tentunya di sini di channel Asti Update. Selamat berbuka puasa nih untuk kalian semua yang puasanya tuntas sampai maghrib ya para sahabat Isahat. Congratulations nih, semoga pahala puasa ya kalian dapatkan berkah semuanya ya. Di kesempatan malam hari ini seperti biasanya nih admin hadir kembali di hadapan kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsen Ahmad dan Katira Andini ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, comment dan subscribe ya supaya channel ini terus berkembang dan admin makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple T-shirt kita nih. Oke ya, langsung saja kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan malam hari ini. Check it out. Kita masuk ke kabar utamanya saja ya para sahabat Isar. Kali ini Instagram Alset Bucin Andini nih yang di situ menampilkan screenshot isi DM ke Instagramnya ya. Tentu saja background foto tersebut adalah papasnya dan Katira Andini yang di kesempatan sebelumnya admin memberikan updatean bahwa Kak Titi akan menuju ke suatu tempat dan Alsa ditinggalkan ya para sahabat Isar, pejuang LDR lagi dan lagi nih. Di situ tertulis ikut nih pasti ngapain kalau cuma nganter sampai masuk ke check-in area, dan juga ditampilkan screenshot dari pizza ya para sahabat pizza, dari logo pizza nih atau hologram pizza. Jika diperhatikan ada benarnya juga ya para sahabat pizza, Alsen ini nganternya sampai ke area check-in nih, dan mungkin tidak mungkin dong kalau tidak akan ikut terbang juga, kenapa dia masuk sampai ke area check-in nih papa chat. Selanjutnya ada di Instagram Andidia underscore Tara ya para sahabat Isa, di situ menampilkan screenshot dari Terminal C Bandara Soekarno Hatta nih. Tertulis oh di situ toh tadi, oh tentu saja masih menjadi tebak-tebakan ya para sahabat Isa, kemana Kak Tiara Andini mamanya Selen dan apakah Papa Syad ikut serta dengan dirinya terbang atau menuju ke suatu tempat untuk kerjaannya nih. Kira-kira apakah kerjaannya kerjaan off air, syuting video klip atau syuting film, sangat menjadi tanda tanya ya para sahabat Isa. Admin pantau di Instagram fanbase sedari tadi masih mengkepo ini, sedang apa dan kemana tujuan Kak Tiara Andini dan juga Papa Set ikut serta atau tidak nih. Namun mengenai desas-desus dan juga tebakan-tebakan Instagram fanbase Alsen ikut serta dengan Kak Tiara Andini, itu salah besar ya para sahabat Isan. Melalui unggahan instastorynya di situ diperlihatkan Papa Set sedang berkunjung ke rumah Teh Gia Syadikah ya para sahabat Isan. Sangat gak kuna kakak satu ini. Tentu saja dong jika Papa Set sudah bertemu dengan Teh Gia pasti akan sangat rusuh ya. Ada-ada saja nih kekocakan di antara keduanya seperti yang akan admin tampilkan ini nih para sahabat Isan. Ya, lagi ngapain jam segini, pengangguran, gak kerja puasa. Kerja dong ini, kerja. Kerja apaan? Gak usah pura-pura, udah gak usah pura-pura. Emang ya, bagi duit dong. Gak guna hidupnya, minta duit lagi. Benar-benar seperti Tom and Jerry ya para sahabat Isa, jika Papa Alsen Ahmad sudah bertemu dengan Teh Gia Syadikah nih, selalu saja ada kata-kata konyol yang terlontar dari lisan mereka berdua nih. Melalui apa yang diupdate oleh Alsa tersebut pada saat dia berkunjung ke rumah Teh Gia Syadikah ya para sahabat Isa di kesempatan sore hari tadi, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dugaan-dugaan di Instagram fanbase nih mengenai Alsa yang katanya ikut serta bersama Kak Tiara Andini, dan juga updatean di Kak Tiara Andini sebelumnya yang admin sajikan di channel ini, channel Asti Update, itu hanya prank belaka ya. Mereka hanya LDR-LDR dan memang benar ya para sahabat Isar, Kak Tiara Andini berangkat sendirian nih, sedangkan Papa Chat tinggal di sekitar, masih berada di sekitaran Jakarta. Atas apa yang diupdate oleh Alsa tersebut ya, tentu saja aksi kejahilannya bersama dengan Teh Gia Syadikah langsung direpost ulang oleh Teh Gia nih. Teh Gia menambahkan caption dia benar-benar nggak tahu teh-tehnya, cek, tulis Teh Gia di caption repostannya tersebut nih para sahabat Isar. Ada lagi Instagram fanbase Alset Bucin Andini nih merepost apa yang diupdate oleh Alset Ahmad ya, dan juga tertulis caption oke baik di rumah Teh Gia. Akhirnya yang para sahabat Isa terjawab dengan tuntan nih. Instagram Alset Bucin Andini ini salah satu yang paling getol ya menduga-duga bahwa Papa Syad ikut serta berangkatnya bersama dengan Kak Tiara Andini nih, berangkat ke suatu tempat ya. Namun seperti apa yang diupdate oleh Alsa tersebut terjawab dengan sudah ya, Papa Syad masih berada di sekitar Jakarta nih, tidak ikut serta dengan namanya Selen. Oke baik di rumah Teh Gia, tertulis di caption unggahan Alsa Bucin Andini ini nih para sahabat Isa.
Jika sebelumnya Alshad Aman memberikan updatean, dia sedang bertemu Teh Gia Sadika dan juga Teh Gia yang selalu dijahili oleh Alshad. Sekarang gantian ya para sahabat Isa, tempatnya Teh Gia nih memberikan updatean konyol untuk Alshad Aman melalui updatean Insta story-nya nih. Tadi nggak gitu, tadi ada story yang dihapus sebelumnya. Berdasarkan apa yang Teh Gia ucapkan di video instastory yang admin tampilkan tadi ya para sahabat Isat, semakin membuat tanda tanya nih, kira-kira apa yang dimaksud oleh Teh Gia Sadika? Ada story yang dihapus dan tiba-tiba Papa Syahat memberikan kode untuk diam saja ya para sahabat Isat. Tampaknya story Arjen dan sangat menyita perhatian ya jika diupdate oleh Alshad Aman tersebut, namun sengaja di-cancel oleh Alshad Aman nih story-nya tersebut seperti apa yang Teh Gia katakan di updatean instastory tersebut nih. Apa yang diupdate oleh Teh Gia tersebut langsung saja ya di-repost oleh Instagram PNB, salah satunya Instagram PNB Salsa Tigerman nih. Di situ ditambah dengan caption, "Gemes banget kakak adik ini, kira-kira video apa ya yang dihapus?" Masih menjadi tanda tanya nih para sahabat Isat, kira-kira video apa yang batal di-post oleh Alshad Aman di Instagram story-nya nih. Masih di Instagram Teh Gia ya yang menjadi sumbernya para sahabat Isa, di situ diperlihatkan Papa Syahat yang sedang asik mengetik HP nih. Jika HP-nya sudah miring, sudah pasti dong Papa Syahat bermain game Mobile Legend tampaknya ya para sahabat Isa. Di situ Papa Syahat tentu saja masih berada di kediaman Teh Gia Sadika ya, dan Teh Gia lagi asik medipedi nih seperti apa yang tertulis di caption unggahan Teh Gia ini. "Nemenin teteh tercinta medipedi ya." Tulis Teh Gia Sadika di caption unggahannya tersebut. Sekarang admin akan memberikan updatean mengenai mamanya Selene. Kita awali dari unggahan instastory Mama Yosi ya para sahabat Isat. Ternyata Mama Yosi yang ikut serta dengan Kak Tiara Andini nih ya para sahabat Isat. Terlihat di situ Mama Yosi mengupdate instastory memperlihatkan dirinya sedang berada di dalam pesawat dan juga caption Bismillahirrohmanirrohim. Jika sudah di dalam pesawat, kira-kira kemana tujuan landingnya pesawat yang dinaiki oleh Mama Yosi bersama dengan Kak Tiara Andini tentunya ya para sahabat Isat. Apakah ini ada hubungannya dengan job of air, syuting film atau syuting music video klip nih para sahabat Isat? Semakin membuat penasaran ya apa yang diupdate oleh Mama Yosi ini. Di situ tidak diperlihatkan sama sekali mamanya Selene ya, namun tentu saja dong mata kita adalah mata elang nih, selalu mencari asupan-asupan tipis nih para sahabat Isat. Itu adalah handphone milik Kak Tiara Andini ya para sahabat Isat yang sudah admin lingkari garis kuning tersebut ikut terabadikan melalui updatean Instagram story Mama Yosi nih. Dan finally ya para sahabat Isat sudah landing dengan selamat nih seperti apa yang Mama Yosi update di kesempatan sore hari tadi. Di situ memperlihatkan suasana di sebuah bandara nih para sahabat Isat. Jika kita perhatikan di situ ada sebuah tampaknya bangunan pagoda ya para sahabat Isat dan juga pohon-pohon palem nih. Di situ alhamdulillah sudah sampai, tulis Mama Yosi di caption unggahan Instagram story-nya tersebut. Alhamdulillah ya para sahabat Isat. Berdasarkan apa yang diupdate oleh Mama Yosi ini, Mama Yosi bersama dengan Kak Tiara Andini tentu saja bersama para rombongan lainnya sudah landing dengan selamat ke alamat tujuannya nih ya para sahabat Isat. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya di manakah ini tempat mereka landing dan juga sedang berada di manakah mereka di bandara mana, akhirnya terjawab dengan tuntas di Instagram Alshad Bucin Andini ya para sahabat Isat. Ternyata Kak Tiara Andini menuju ke Thailand nih para sahabat Isat. Tidak menjadi tanda tanya lagi ya para sahabat Isat, Kak Tiara Andini Mama Yosi bersama para rombongan lainnya ternyata menuju ke negara Thailand nih. Kira-kira semakin membuat kita penasaran ya, ada proyek apa mamanya Selene ke negara Thailand, ke negara gajah putih tersebut? Tertulis di situ, "Tiara ke Thailand baru pulang 1 Mei, ayah nggak ikut, nggak tahu nyusul apa nggak. Alhamdulillah sudah sampai." Akhirnya terjawab ya para sahabat Isat seperti apa yang ditampilkan oleh Mama Yosi tadi. Bangunan pagoda yang berada di bandara tersebut itu adalah bandara yang berada di Thailand nih para sahabat Isat.
Selanjutnya keterangan lebih rinci ada di Instagram Andendia underscore Tara nih para sahabat Isat. Di situ tertulis Thailand. Oke, Mas Andra gantiin Mas Niko. Mama ikut Ayang ditinggal. Acara apa? Gua nggak tahu. Tertulis di situ ya para sahabat Isat. Untuk keterangan lebih lanjutnya, untuk keperluan apa dan proyek apa, Katira Andini berada di Thailand. Akan admin update di updatean selanjutnya ya para sahabat Isat. Untuk itu tetap stay tune di channel Asti Update tentunya ya. Sekian saja dulu nih apa yang dapat admin update di kesempatan kali ini, dan admin akan kembali dengan updatean hangat lainnya ya. See you the next video. Admin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.